PSS Sleman resmi datangkan Ricky Cawor dan Haris Tuharea. PSS Sleman resmi mendatangkan satu lagi amunisi lini depan, yakni ex-penyerang Persija Jakarta Ricky Cawor, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Pemilik nama lengkap Ricky Ricardo Christian Cawor ini diharapkan menjadi solusi tumpulnya lini depan Super Elja di putaran kedua liga sekitar satu minggu di rumah. Mas Dewa langsung hubungi saya. Tanpa berpikir panjang, saya putuskan untuk bergabung dengan PSS Sleman, kata Ricky Cawor dilansir Tribun Jogja dari laman resmi klub. Ia pun mengaku senang dapat bergabung ke Super Elja, julukan PSS Sleman, tim yang baru ia kenal saat pertama kali promosi ke kasta tertinggi 2019 silam. Saya tahu dan kenal PSS Sleman belum lama ini, sekitar 2019, tahun itu pertama kalinya PSS Sleman naik ke Liga 1. Menurut saya hal itu tidak masalah, tentu saja bergabungnya saya ini bisa membuat sesuatu yang beda serta lebih bagus, tegas Ricky Cawor. Selain itu, PSS Sleman resmi memulangkan Haris Tuharea, pemain yang menjadi andalan skuad Super Elang Jawa kala promosi ke Liga 1 2019 silam. Ada rasa bangga karena hati saya ingin balik ke sini lagi, ujar Haris Tuharea dilansir Tribun Jogja dari laman resmi klub. Kembali ke PSS Sleman tentu saja memperbaiki peringkat klasemen saat ini. Sebisa mungkin jika ada peluang gol bisa mencetak gol, itu target buat tim dan pribadi, pungkasnya.